Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Harap-harap semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Saya nak buat video cara macam mana nak pasang exhaust fan ni, kipas dinding exhaust fan lah, untuk menyedut udara. Okay geng, terima kasih yang telah subscribe, yang telah dokong channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jom unboxing dulu. Okay geng, kita unboxing dia dulu. Kita gunakan dulu. Dia ada bagi warung sikat. Dia ada bagi sertif. Okey, dia ada bagi kepala plat. So bagi yang tak ada, dia belum wiring lagi, dia bolehlah gunakan kepala plug ni. Cuma kena sambungkan wayar yang paling panjang lah untuk sampai ke plug kita. Mana yang tak ada lah. Kalau dah ada, kita tak guna ni dan kita tak guna ni. Okey, macam mana saya nak pasang? Dan untuk anda bagi yang baru nak membeli, ukurannya adalah di dalam. Contoh ukuran dalam dinding kita tu 10 inci, kita beli yang 8 inci. Sebab ukuran dia 9, kurang 9 inci lebih sikit lah. Kurang macam tu. Itu ukuran dia. Nama 8 inci, tapi ukuran dia 9 lebih lah. 9 inci lebih lah. Dia bukan 8 inci. Mungkin 8 inci dia daripada dalam ni dia ukur. Pasti lah, saya pun tak faham lah. Tapi yang pastinya yang 8 inci sesuai untuk lubang kita yang 10 inci. Jom kita pasang. Okay geng, first kita kena tahu ukuran belakang dia. Okay, kalau contohnya kita punya ni 10 inci, kita beli yang 8 inci. Jadi yang kita buka ni dulu. Buka cover ni dulu. Bawah lagi. Dan
jangan kita ingat kuning dengan kuning ya. Dia tak sama wire untuk alat elektrik ni, tak sama dengan wire current yang elektrik dari rumah. Dia tak serupa. Untuk ini, hijau, hitam dan merah atau kuning. Kita ini begitu saja. Okey tak okey? Kita test lagi sekali, sangkut tak? Alhamdulillah. Okey geng, tu saya dah pasang. Itu pun saya dah pasang. Dan itu sana pun saya dah pasang. Ok geng, itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada anda semua. Harap-harap bergunalah cara macam mana nak pasang, nak ukur exhaust fan tu. Man. Ok, terima kasih yang dah menonton, yang dah like, komen dan subscribe. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video ever, video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.